Halo, selamat datang di channel Singing Palestri. Aku habis barusan pakai day cream. Dan sekarang aku mau kasih review buat teman-teman semuanya. Kali aja bermanfaat. Jadi sekarang aku pakai krim wajah ini. RNP cream. Oke ya. Kita buka. Dalamnya gini, ntar aku kasih tahu detail produknya ya. Terus yang aku mau sharing, setelah aku pakai krim ini, cuman baru sekitar 11 apa 12 hari, 12 hari kayaknya. Nih, kemarin itu aku konsultasi sama sellernya untuk hidung aku itu kering banget. Jadi kalau di sini di wajah kerasa lembab, cuman di bagian hidung pasti kering. Pasti kulitnya pasti ngelupas semua gitu. Jadi kan keganggu banget kan ya. Kan penampilannya jadi enggak oke. Gitu. Terus aku kasih tahu problem sama wajahku, terus disaranin pakai krim yang ungu. Sebetulnya ada dua krim, ada yang pink sama ada yang ungu. Cuman aku disarankan pakai yang ungu. Kalau yang ungu ini aku beli harganya Rp450.000, yang pink itu Rp350.000. Sama bentuknya, boxnya juga kayak gitu, cuman untuk permasalahan wajah yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanti pakai, aku sarankan buat konsultasi dulu sama sellernya. RNP cream. Nih aku deketin ke kamera ya, teman-teman biar bisa lihat wajah aku. Sorry. Bentar ya, Dek. My baby boy. Sebelum pakai itu, di atas ini ada bekas jerawat. Oke, lanjut lagi. Jadi sebelumnya di bagian sini ada bekas noda jerawat. Kebetulan wajah aku tuh juga permasalahannya untuk bekas jerawat bandel. Jadi susah banget buat hilangnya. Terus bagian sini biasanya mulai berjerawat, jerawat kecil-kecil gitu. Terus ya gini, biasanya noda bekas jerawatnya bandel daerah sini. Untuk jerawatnya sih normal-normal aja, keluarnya nggak terlalu banyak. Jadi mungkin 1-2 tergantung hormon juga. Kalau pas datang bulan, ya mungkin 2-3 biji gitu. Hari-hari biasa sih nggak pernah keluar, biasa-biasa aja. Nih, untuk noda jerawatnya udah mulai memudar. Padahal aku baru pemakaian 12 hari tadi aku bilang ya. Terus pori-pori wajah aku tuh biasanya kelihatan besar banget. Kelihatan besar banget, ini sudah mulai agak kelihatan kecil. Itu wajah juga kerasa lebih kenyal, lebih glowing juga, putihnya merata. Jadi enak banget, aku suka sama krim ini. Terus baunya juga enak banget. Baunya yang night cream itu kayak ini. Kayak permen karet, baunya seger banget gitu. Terus waktu di apply ke wajah, wajah kerasa lembab, enggak berminyak tapi wajah kerasa lembab. Gitu. Nih, ntar aku jelasin detail produknya ya. Aku tadi pakai day cream. Sebelum pakai day cream, aku pakai serum dulu. Habis pakai serum 1-2 menit gitu, baru di apply untuk day creamnya. Sama untuk night creamnya juga gitu. Pakai serum, terus kita pakai night creamnya. Oke, aku jelasin detail produknya ya teman-teman ya. Udah kelihatan kan wajah aku ya? Ntar di akhir video ini aku kasih lihat foto wajah aku sebelum pemakaian. Oke, ntar aku detail produknya ya. Dara, oke teman-teman, ini dia aku buat detail produknya. RNP cream, bagus ya boxnya ya. Ini sabun wajah, biasa pakai buat nyuci wajah. Ini isinya 60 ml. Baunya enak, baunya seger. Kayak ada bau lemon-lemonnya gitu. Terus habis cuci wajah pakai ini tuh kerasa keset gitu wajah, enak. Nah, kalau ini serum, serum wajah. Serumnya 20 ml. Ini dipakai sebelum pemakaian krim, baik itu siang maupun malam. Terus ini day cream sama night creamnya. Oke, ini masing-masing 10 ml ya. Aku udah kayak penjual aja, padahal aku bukan seller loh ya. Ini bukan sponsor, jadi aku cuma ngasih review aja.
night cream sama day cream. Kita lihat day creamnya ya. Gini. Jadi dia nggak padat, dia nggak terlalu padat, agak-agak cair gitu. Terus nggak berminyak, jadi dia lembab. Makanya juga nggak terlalu banyak kok, udah ini udah cukup di wajah. Jadi jangan terlalu banyak-banyak, biar hemat juga kan ya. Hasilnya juga, biarpun sedikit juga hasilnya bagus kok. Nah terus ini. Ini buat night creamnya yang aku bilang tadi, baunya enak banget kayak bau permen karet nih gitu. Ini aku udah 12 hari baru colong sedikit tuh. Ya gitu teman-teman, ini aku beli 450.000 yang warna ungu. Kebetulan juga katanya untuk yang ungu ini untuk permasalahan wajah yang agak-agak bandel wajahnya itu, yang mungkin jerawatnya juga banyak, katanya juga pakai ini RNV yang ungu. Terus ada yang pink juga, tapi sebelumnya lebih baik konsultasi dulu sama sellernya cocoknya pakai yang krim yang mana. Terus kemarin aku juga dikasih tahu sama sellernya, oh iya, saya ini RNV krim, ini racikan dari dokter Iki. RNV ini inisial dari nama dokter, dan V ini istrinya, dan sellernya aku itu kebetulan si istrinya ini, jadi langsung konsultasi sama ownernya. Enak kan ya. Jadi ini seharusnya ada kayak brosur gitu, brosur produknya, cuman aku udah gak tahu aku taruh di mana. Nah kemarin aku juga udah dikasih tahu sama mbak sellernya, nanti jangan bingung kalau abis pemakaian mungkin maksimal sampai 1 bulan gitu wajah jadi kayak keluar jerawatnya banyak tiba-tiba, terus kayak mulai ngelupas-ngelupas gitu. Jadi nggak usah takut katanya, karena krim ini juga dia sifatnya buat ngeluarin toksin yang ada di wajah. Jadi kalau kalian yang punya masalah sama wajah, otomatis dengan pemakaian krim ini itu kayak meregenerasi gitu, meregenerasi sel-sel kulit di wajah kalian. Sel-sel kulit matinya jadi berganti sama sel-sel kulit yang baru. Jadi permasalahan wajahnya dituntasin dulu sama krim ini, terus ntar otomatis wajahnya jadi kayak mulai renew lagi gitu. Jadi bagus banget ya. Terus katanya buat kalau yang biasanya kalian pakai krim yang kalian pakai sebelumnya, terus kalian top up sama makeup dan terlihat nggak menyatu, mungkin itu karena permasalahan di wajah kalian, karena sel kulit matinya udah terlalu banyak katanya gitu. Jadi kalau kalian pakai ini terus kalian pakai makeup, bener, jadi bedaknya udah kayak nyatu aja di wajah gitu. Hasilnya makeupnya juga lebih tahan lama gitu teman-teman. Itu deh review dari aku, semoga bermanfaat ya. Ini aku posisinya di Malang, kebetulan juga dokternya adanya di Malang, tapi kalian coba browsing aja untuk RNV cream, kayaknya sudah ada, dan kebetulan juga udah ada Instagramnya kok, dia udah jualan juga di Instagram. Ya, gitu deh teman-teman semuanya. Thank you ya udah mampir di channel Singun Palextri. Bye-bye.